Itu sih sama tuh. Rokokan kayak gini baru pertama kali. Teleskop tertutup lah. Sahabat planetarium dimanapun kalian berada, kali ini kita berjumpa lagi tentunya dalam program rutin dari planetarium dan observatorium Jakarta Taman Ismail Marzuki, yaitu saat ini tanggal 29 Mei 2023 saja dengan saya Dimas dan juga ada rekan saya yaitu Mas Rehan yang bertugas sebagai narasumber. Ternyata malam hari ini pengunjungnya sudah cukup ramai ya. Mereka datang satu persatu untuk melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya mengamati objek langit malam. Bisa teman-teman lihat di sini ada rekan-rekan kami yang sedang bertugas juga. Ya, nantinya setelah mereka melakukan registrasi, mereka akan bergabung dengan diskusinya. Teman-teman, berhubung diskusinya sudah dimulai, nanti coba kita bergabung untuk mendengarkan diskusi yang dijelaskan dengan Mas Rehan. Teman-teman, sekarang kita sama-sama untuk melihat bagaimana Pak Rehan menjelaskan terkait objek yang akan kita amati pada malam hari ini. Okay. Senti, perbesarannya itu bisa dihitung. Jadi kalau berapa jauh benda yang bisa diamati itu tidak bisa dihitung karena sejauh apapun kalau cahaya yang sampai maka akan kelihatan di teleskop ini. Tapi kalau perbesarannya itu bisa dihitung. Di mana ini 1200 punya panjang fokus sekitar 1000. Dengan menggunakan lensa 20 mili di bagian belakang, maka dia artinya memiliki perbesaran sekitar 50 kali planet Venus dan planet Mars ya. Oh ya, untuk itu langsung saja tim teleskop untuk memanfaatkan waktu yang sangat sempit ini, waktu yang sangat langka ini, mari kita langsung bidik teleskopnya langsung ke arah bulan. Halo teman-teman, saat ini pengamatannya sedang dilakukan. Jadi pesertanya dipersilahkan untuk mengamati benda langit menggunakan teleskop satu persatu. Nah, nanti saya akan coba mewawancarai satu orang peserta bagaimana pengalaman dia mengenai pengamatan pada malam hari ini. Mbaknya dari mana? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Ini baru pertama kali atau memang udah pernah sebelumnya? Sebelumnya pernah sih, tapi waktu SD. Tapi kalau buat peneropongan kayak gini baru pertama kali. Oh, berarti baru pertama kali ya? Yeah. Mbaknya tahu dari mana ada kegiatan seperti ini biasa? Dari Instagram Planetarium. Oh, Instagram Planetarium ya. Yeah. Karena ini pertama kali, menurut Mbak kegiatan kayak gini tuh gimana sih? Langsung aja, 33 sampai 37. Pengalaman baru pertama buat orang-orang yang boleh, belum pernah. Ya. Terus kayak orang-orang yang dulu. Awam juga jadi, bulan gimana sih? Jadi tahu bulan kayak gimana bentuknya. Tapi Mbak ya tadi udah sempat lihat ya, walaupun sebenarnya mendung ya. Kedapatan yang terang. Yang kita bisa lihat di. Oke, lanjut. Terima kasih Mbak. Kita amat itu ada lain foto. Halo, selamat malam. Namanya siapa Mbak? Ami. Mbak Ami dari mana? Dari Depok. Oh, dari Depok. Oh, sini naik kereta berarti ya? Iya, Mbak Ami mengikuti acara peneropongan ini baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah? Baru pertama kali berarti ya. Walaupun tadi langitnya sempat mendung ya, tapi udah sempat ngamatin juga. Kesan dan pesannya sih Mbak untuk acara kita itu seperti apa? Itu antusiasme orang-orang itu banyak banget. Terus dikiranya itu panas juga tadinya. Tapi ternyata di sekitarnya ditemukan batu-batu kecil yang namanya Acarai kita kenal. Ini mau kasih kita buat kita lihat walaupun minimal bulan doang. Iya. Karena yang lain gak bisa tapi itu udah menyenangkan. Acarai. Oke, boleh lanjut lagi Mbak. Silakan ya. Tadi itu wawancara saya dengan Mbak Ami. Nanti akan kita lanjut lagi mengenai acara pengamatan. Tapi malam kenapa bisa bikin debat orang-orang rokok? Ya, jadi kelihatan bulannya udah di sini. Langsung di bidik saja ya. Kayaknya ini awannya juga cepat. Kadang kelihatan, kadang tidak.